Oke guys, jumpa lagi dengan DJM Greg. Jangan lupa like, tanda jempol ke atas, komen, and subscribe-nya ya. Tak lupa. Kali ini kita mau bikin, nanti kalau kita bikin tutorial salah, kita berbagi pengalaman aja. Pengalaman kali ini dengan keluhan power window Honda Civic FD yang dinamonya hampir terbakar. Ini yang kondisinya, ini kondisinya full booster awalnya. Full boosternya sudah habis dan termakan kuningannya. Ini udah sampai seperti ini. Habis ini ya, udah dikatakan ini habis karena udah nggak mau connect naik turun, dan ini sampai hampir terbakar. Nah ini udah kita lepas tadi, ternyata belum tahu. Nah kita bikin tutorialnya cara mengganti cool boosternya, ini mengganti cool booster atau ngemodif ini. Kalau dinamonya caranya susah, ambil rumahnya. Kalau rumahnya masih bagus, nah rumahnya yang seperti ini. Yang ini rumahnya. Ini kebetulan rumahnya masih bagus. Kita ambil rumahnya karena rumahnya sulit dan harganya nggak tahu juga. Nah kebetulan ini ada yang sama seperti ini. Ini kebetulan masih utuh, belum kita bongkar. Ya. Nih, kita jelaskan aja awal mula untuk melepas full boosternya ini. Cukup pakai bank plus, kita lepas bautnya 3 biji. Terlepas, kita lepas. Nah, nanti dalamnya seperti ini. Dalamnya seperti ini. Ini coba kita pasir dulu sama yang mau kita modif ganti. Nah, yang ini. Oke, untuk lubang bautnya sama. Ini nanti bisa dipakai, dan spoolnya ini bisa dipakai juga. Ini juga sama. Oke, sama. Nanti tinggal kita pilih mau yang mana. Oke, cara lepasnya cukup di sini. Nah, ini cool boosternya seperti ini. Nah, tutorial cara ngelepasnya cool boosternya ini, jangan fokus sama ini ya, obeng plus ini, tapi yang bawah ini, satu, dua, yang dua, bawah dua. Nah, nanti kalau semua bawah yang ini, baut dua ini. Nah, ini. Nanti kalau terlepas seperti ini. Acara lepasnya cuma soket ini. Nah hasilnya seperti ini. Ini tarik aja. Nanti cuma ngancing. Ngancing nanti cuma bentuknya aduh jatuh. Nanti cak. Nanti cuma dalamnya seperti ini. Karena yang ini 4 ini buat otomatisnya. Nah, cuman nyambung seperti ini. Seperti ini. Ini dapat ini cool booster, dapat dinamo. Nah, tadi kebetulan udah lepas. Ini disolder, nggak taunya kita nridis lah.
katakanlah kita nerintis ngeyel terlepaslah, ganti kita ganti satu unit, kita coba nanti masangnya seperti ini. Oke, udah pluk, tinggal kita baut. Oke, kalau ini sudah, kita dalamnya seperti ini. Kita tinggal pasang sampai bunyi pluk gitu. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, kita tes setrumnya masuk apa enggak. Oke, kita tes satu persatu setrumnya. Cuman yang buat cool booster aja 4 biji, oh 2 biji. Oke, terhubung. Oke, juga terhubung. Oke, kita coba pasang. Jangan lupa seal kita pasang. Oke, kita baut. Oke, baut lagi. Oke, kurang satu. Ini masuk sini. Oke, kita coba ke unitnya. Kita tes pakai aki langsung. Halus ya, guys. Karena akinya kurang bagus, kita langsung ke unit mobilnya. Thank you.
guys, kita coba. Ini udah terpasang ya. Kasih BCM dengan keluhannya gimana om? Keluhannya kemarin nggak bisa naik turun, sekarang udah bisa ini. Modif sendiri, istimewa. Dengan menggunakan part ori. Terima kasih.